kegiatan bakti sosial saudara yang terkasih itu. Kepada rekan-rekan semua, baik rekan-rekan aku ataupun para karyawan-karyawan serta seluruh pejabat struktural, mohon dipahami apa kami tidak mungkin memaksa Bapak Ibu untuk berbicara, mengingat juga kondisi ya. Seperti contohnya saya hari ini bisa tadi intensi dan sisa 160. Sehingga mohon maaf kepada teman-teman dari PMI, bukannya kami tidak apa bukannya kami ingkar jadi, tapi beginilah kondisinya. Responden ada 30, belum tentu yang bisa diambil darahnya 10 orang. Jadi mohon pengertiannya, kami siap dan ikhlas untuk sebagai responden dan sebagai volunteer, akan tetapi karena situasi pekerjaan dan tanggung jawab kita, yang karena kita di sini pengadilan agama Sanggau dan pengadilan negeri Sanggau, kita kekurangan hakim, volume perkara bertumpuk-tumpuk, sidang sampai larut malam, sehingga kondisi tidak seringkali tidak memungkinkan untuk bisa kita melakukan kegiatan tunduk darah. Tapi bagi rekan-rekan yang masih memiliki fisik yang bagus dan tensinya, saya mohon untuk tidak dipaksakan ya. Jadi kalau tensi di bawah 120 atau di atas 120, mohon tidak memaksakan diri untuk tunduk darah. Apalagi yang barusan minum obat ya. Ini sebagai pengalaman saya pada kapan untuk obat batuk itu obat makanan, tapi di obat batuk itu ada yang namanya propiosol. Propiosol itu adalah turunan daripada amfetamin. Itu mohon izin untuk kita yang habis minum obat batuk, karena saya pernah mengalami sendiri minum obat batuk ekspor pola batuk mata mereka. Dan saya waktu itu karena apa waktu saya bertugas di Cirebon, karena saya harus pulang anak saya sakit, makanya tak ambil jalan pintas, memang salah saya suntik apa vitamin C dosis tinggi ya, tapi saya juga tidak apa agar saya bisa kembali, itu salah, saya salah menyadari, tapi apa bagaimana lagi, karena ditunggu oleh istri saya anak saya sakit, saya harus pulang, saya ambil langkah apa langkah seperti itu ya. Jadi sekali lagi terima kasih telah ikut berpartisipasi dan menjadi volunteer dan menjadi partisipan dalam kegiatan saudara ini. Dalam kegiatan ini mohon agar tidak memaksakan diri, karena kita tidak mau dari semuanya itu ada yang kebablasan dan tapi begitu yang saya apa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Thank you.